Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini Lambe Akeh akan mengadakan tutorial di kebun milik pribadi. Tutorial ini adalah metode mencetak karet CL kaplun. Bucket ini ukuran pul-pulnya 115 kilo. Karet CL disusun di dalam bak hingga penuh. Susunan berlapis-lapis. Karet disadap pagi hari. Jika sudah penuh, maka akan dipungut. Pemungutan 3 hari sekali. Lalu dicetak di dalam bucket. Menyusun CL hendaknya harus padat sehingga loyang-loyang CL nantinya akan disenangi oleh para toke getah ataupun pabrik. Ini adalah pekerjaan sehari-hari petani karet di tulang bawang. Karet yang dicetak harus bersih dari dedaunan, begitu pula tatal daripada luka sadap. Bagian teratas akan diberi karet yang agak keras, sehingga para toke nantinya akan senang. Keesokan harinya, karet ini akan segera diambil toke getah, ditimbang dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Per 3 hari bisa menghasilkan 1 kintal. Bahkan lebih.
tak?